Sebanyak 16 peserta ASN di Rejang Lebong Rabu kemarin 1 Desember 2021 bertempat di Hotel Wisma Kaba Sukawati Curup mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Rejang Lebong. Ini merupakan seleksi wajib tahap kedua yakni tes assessment center atau tes manajerial setelah sebelumnya ke-16 peserta dinyatakan lulus secara administrasi di seleksi tahap pertama. Sekda Kabupaten Rejang Lebong Yusran Fauzi mengatakan seleksi tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di 4 OPD selama ini, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kosong, atau yang belum terisi, yang kita juga untuk menunjang, artinya program dan menjalankan program pemerintahan ini, maka kita haruskan untuk pengisian. Nah, untuk pengisian itu tidak serta-merta main tunjuk-tunjuk ataupun saja. Perlu ada jabat yang ada. Nah, makanya kita laksanakan melalui kegiatan seleksi terbuka seperti yang kita laksanakan hari ini. Yang mudah-mudahan dengan seleksi nanti, ini namanya uji kompetensi. Ya, mungkin di sana nanti akan terlihat kemampuan, perorang, wawasan, pengalaman, dan sebagainya. Jika nanti dititipkan amanah yang berkuasa kepada yang bersangkutan, artinya salah kita bisa menyesuaikan. Karena hasil tadi, dan kami yakin tidak semuanya ini kan akan lolos. Karena jabatan yang penuh tersedia. Empat dinas yang kosong, empat OPD yang kosong, jadi kita lakukan tahap awal yaitu JPT atau asesmen. Mungkin seharian ini akan diselesaikan. Sampai sore, Pak? Sampai sore, bisa sampai malam. Sampai malam. Ini kan cukup banyak ini kan. Nah, insya Allah nanti sampai kalau sore sudah selesai, kita sudah dapat data awal, data asesmen atau CAT mereka. Untuk tahap selanjutnya mungkin nanti ada wawancara sesuai dengan kemampuannya. Kita sudah mengajukan surat untuk persetujuan melakukan seleksi terbuka atas 5 jabatan yang kosong. Dan saat ini kita hanya mendapat 4 rekomendasi jabatan yang kosong. Sehingga akan kita laksanakan melalui pengumuman awal. Sudah ada perekrutan yaitu pemberkasan itu sebanyak 16 orang. 16 orang dengan syarat-syarat dan ketentuan. Seperti salah satu contoh syaratnya adalah minimal 2 tahun di jabatan administrator dan minimal pangkatnya adalah minimal 4A. Sehingga dalam hal ini mereka yang seleksi berkas telah disetujui atau approve sudah disetujui kelulusannya oleh tim pansel. Frankie Adinegoro, LTV.com.